saya itu Rio Trisno selaku Kapolsek R. Sugian, Polres Oki, Polda Sumatera Selatan merasa prihatin dengan keadaan masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pengobatan atau berobat ke rumah sakit di Palembang mengingat jauhnya jarak tempuh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dibuatnya speedboat ambulan ini dikarenakan sebelumnya saya bersama anggota sambang ke desa-desa di Kecamatan R. Sugian ini. Bapaknya ada. Oh, lagi sakit. Terus susah ya kalau mau membawa orang sakit dan ke Palembang ya. Bisa kalau naik darat itu terkendala dengan jalan, apalagi kalau musim hujan putus jalan. Oh, jalannya putus ya, nggak bisa dilalui ya. Kalau lewat speed itu alat transportnya kan speed di sini Pak ya. Iya. Ini sewa speednya itu yang biayanya mahal. Mahal biayanya. Kemudian saya mengumpulkan personil Polsek R. Sugian mengajak rapat tentang solusi bagaimana Polsek R. Sugian ini bisa membantu kesulitan warga tersebut. Polsek R. Sugian ini memang sebelumnya mempunyai speedboat dinas terbuat dari fiber, keadaannya sudah rusak parah, tidak bisa digunakan lagi, sudah hancur kurang lebih 1 bulan. Proses pembuatan speedboat tersebut, alhamdulillah, dengan niat yang tulus, yang niatnya membantu masyarakat secara tulus dan ikhlas, terbentuklah speedboat ambulan tersebut yang bisa digunakan untuk membawa masyarakat yang sakit, yang harus percepatan ditangani di rumah sakit di Palembang. Sudah dioperasikan dan sudah banyak masyarakat di R. Sugian ini yang dibantu sehingga mereka cepat ditangani. Salah satu masyarakat yang pernah kami bantu, jadi ada ibu-ibu mau melahirkan, tetapi puskesmas tidak sanggup untuk membantu persalinan tersebut dikarenakan anak yang akan dilahirkan terlilit tali pusar. Sehingga kami dengan sigap membawanya ke rumah sakit di Palembang dan alhamdulillah dilahirkan dengan lancar. Sampai saat ini bayi dan ibunya sehat walafiat. Ya, waktu itu mau lahiran dibantu Kapolsek R. Sugian karena terlilit tali pusat dan nyangkut tulang belakang. Alhamdulillah saya selamat dan ini anak saya sehat. Kami sangat senang sekali karena keberadaan speed atau ambulan ini sangat membantu masyarakat. Apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Kapolsek beserta jajaran Polsek Kecamatan R. Sugian, di mana Bapak Kapolsek telah membuatkan suatu inovasi yaitu speed ambulance, di mana di dalam pelayanan yang telah dilakukan sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada masyarakat, khususnya dapat membantu percepatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.